Nah, tapi yang satu ini mungkin udah bukan pakai hati lagi. Tapi kita mesti hati-hati ya. Karena ini bukan rahasia umum lagi bahwa ada adegan-adegan berbahaya yang digantikan oleh stuntman dalam syuting film. Usai jeda kami akan menghadirkan stunt fighter. Jangan kemana-mana, tetap di Selamat Malam Indonesia. Bakti! Kamu tidak usah dicabut. Saya tahu Indra Bakti live di sini. Ah, udah minggir. Minggir. Bakti! Ada apa Bakti? Eh, apa itu katanya ya? Mau jadi jagoan kau, ha? Bakti! Saya tahu kau di sini, Bakti. Mana utang kau itu? Sok jagoan kau. Kenapa Bang Bakti? Kenapa ini? Kenapa ini? Diam saja jangan. Piye ini? Enggak, saya tadi kutamain kamu. Bantu. Eh Bang Bakti, jangan di sini. Betul. Mana tangannya? Aduh. Aduh. Udah dong. Ini kenapa? Tolongin gue. Apaan tuh? Aduh. Ada kok buktinya. Bakti, cepet. Kalian gak usah ikut campur. Gue cari bukti. Gak bisa. Bukti. Kamu ada urusan dengan kami. Utang kamu harus kami bayar. Bukti. Ini produsernya pada jajal banget. Bikin saya jantung kan begini. Bukan satpam Antv. Bukan. Apaan sih? Ya ampun, hebat banget, tepuk tangan dulu. Silakan duduk. Ya ini mungkin boleh satu lagi boleh. Ya, boleh duduk di sini juga. Boleh duduk di sini. Di tempat saya boleh. Jadi ya, di pemirsa ternyata mereka ini adalah stunt fighter community. Wow. Ya. Jadi stunt fighter community ini berdiri sejak kapan nih? Latar belakangnya kenapa kok bisa ada stunt fighter community ini? Stunt fighter community berdiri tanggal 14 November 2012. Ya. Lama juga ya sampai ya. 4 tahun ya berdirinya. Apa memang tergabung dari ini ya? Tergabung dari maksudnya para stuntman-stuntman yang suka di film-film gitu atau di sinetron gitu. Terus akhirnya bergabung gitu. Tapi kenapa sih mau jadi stuntman? Kan ini kan pekerjaan nyerempet-nyerempet bahaya ya. Enggak ada cover asuransinya lagi. Kenapa-napa babak belur banyak-banyak itu gimana dong? Ditendang diapain? Iya. Itu kembali lagi dari passion kita. Passionnya emang suka dijatuh-jatuhin gitu enggak? Ya, itu kita juga latihan semuanya. Semuanya latihan. Sembarangan. Ini Mas, ini dari tadi ini mungkin latihannya apa aja sih? Kalau kami dari SFC biasa latihan itu aksi-reaksi. Aksi-reaksi.
aksi mukul, aksi nendang, dan reaksinya itu reaksi kepukul jatuhan seperti tadi. Timingnya juga harus tepat gitu jadi ya. Jadi itu seolah-olah seperti kita berantem asli, tapi itu semua aman namun dilakukan. Tapi ini ngomong-ngomong, dengan sebanyak ini yang bergabung di komunitas, sudah berapa banyak film yang dibintangi? Pastinya banyak dong. Mungkin bisa dibilang lebih dari 10. Yang paling diinget itu film apa? Yang paling seru? Mungkin adegan yang paling berbahaya gitu ya, mungkin gitu. Di film apa? Film apa? Pas bagian biasanya banyak paling bahaya tuh kalau adegan mobil atau nggak adegan motor. Naik kendaraan ya. Itu soalnya bahaya banget ya. Yang ekstrim untuk adegan tabrakan. Kalau saya penasaran, bukti juga ini kalau inget Barry Prima. Nah, saya pengen tahu nih, siapa yang pernah jadi stuntman-nya Barry Prima? Saya pernah. Ini berarti pas kapan tuh? Pas waktu film jadul itu? Bukan. Baru-baru ini ya? Baru-baru ini. Barry Prima ya. Tapi saya juga penasaran, Mas, tadi jatuh-jatuh, mukul-mukul, topinya kok tetap aja itu? Nempel, ini tidak bohong. Ini satu paket. Jadi emang luar biasa sekali ya, kita lihat seperti apa beneran gitu ya, mukulnya, apanya. Tapi itu semuanya memang ada tekniknya ya. Dan memang diajarin ya. Memang diajarin. Sehingga tidak cedera. Kita ada latihan, selain latihan untuk stuntman, stunt rider, kita juga berlatih acting juga di situ, jadi tidak cuma berlatih berantem atau apa, tapi kita juga bisa sebagai aktor pemain di salah satu film atau apa gitu. Jadi emang talenta khususnya tuh buat pemirsa orang Indonesia, kalau misalnya suka berantem atau apa, mending di disalurkan ke hal yang positif lagi ya, kemampuannya luar biasa sekali. Terima kasih sekali udah hadir di studio nemenin, nggak mau ini nyolek Bekti sedikit gitu. Cukup terima kasih sekali lagi. Dan semoga ini bisa menjadi inspirasi untuk Anda ya pemirsa Selamat Malam Indonesia. Jangan kemana-mana, kita masih ada informasi-informasi lainnya hadir untuk Anda. Maafkan ku menduakanmu, mencintai dia di belakang kamu. Kamu salahkah semua tingkahku yang keterlaluan menyakiti kamu. Kamu, ku tak bisa menahan rasaku saat kau jauh dariku. Tak bisa hidup tanpa cinta, cinta. Maafkanlah ku melukis luka, membuatmu bersedih, menunda air mata. Mengapa kau marah? Tapi satu ku pinta, jangan kau usaikan kita.